Potuh jari bini dua. Oh, teruk. Allah. Laki sepita dah, dah adik dah laki. Jadi ada satu orang tu dia tok tua dia ni jenis dak boleh bangun dak tapi berahi bleber. Nampak? Bleber tahu dak bleber? Bahasa dia tergantung. Membebel, membebel. Ha. Orang putih panggil tok somas. Jadi popek 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 tak cakap nak larang. Bunyi sama mulut jadi nak tidur tak boleh. Jadi yang natu hok baik ni seorang ni. Ni beli ngecium bola ni cucuh kat tok tua. Nampak? Senyak tu siapa akan mati. Ah dia kata dosa buat kerja lagu ni. Neh, kuat ngecium bola. Neh, ah jadi bunga api kalau main hok biasa makruh. Kalau melampau batas siapa ratu-ratu ribu. Hukumnya tak layak, tak syak lagi pada haramnya. Wallahu a'lam. Oh, alhamdulillah ya. Yalah, kadang-kadang orang silap duk penting bunga api, bunga tayar tak nak tukar. Sampai terbabas kereta. Minta maaf ustaz eh, minta maaf. Sekolah pondok, sekolah pondok. Rasa. Dia terbawa yang semalam. Show semalam. Okey, jadi soalan ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bahasa Terengganu eh. Ha. Saya berhenti di traffic light masa lampu merah. Ha, ni soalan dia. Boleh tak saya jalan sebab dekat tengah malang? Ha, lagi pun tak ada sebuah kereta pun di situ selain kereta saya seorang aje. Kereta tapi seorang. Ha, soalan dia. Mana? Saya berhenti di traffic light masa lampu merah. Boleh tak saya jalan sebab masa tu tak ada orang, tinggal kereta saya seorang aje. Dok dia tulis ustaz, ustaz tengok ah dok saya. Soalan ketiga ustaz. Kita dok lebong pun. Dia berhenti traffic light tengah malam. Boleh tak dia jalan? Aha. Lampu merah. Lampu merah. Dah dia seorang ni. Ha. Jalan tak apa. Dah dia seorang. Ya. Yeah. Ha. Seorang tak ada masalah. Tu, dia tanya buat benda soalan gini. Gitu tanya kau. Nah, ha, jadi dia takut haram kau lampu merah. Nah, ha, pasal dia kata kalau kita langgar lampu merah haram. Dak haram, langgar tiang lampu haram. Ha. Ni langgar tiang, harta rakyat haram. Neh. Jadi kalau berhenti tengah malam orang tak ada. Dia tujuan buat lampu ni kerana orang sibuk ke dak sibuk? Kerana sibuk. Jadi kalau tengah malam sibuk dak, dia sebuah kereta ada. Dak sibuk, dak ada sibuk jalan. Tunggu orang dia situ. Nah, sebab tu kita kalau maknanya dia buat traffic light tu kerana ada sipang dak betul. Sebab ada sipang yang tak ada kereta. Macam di kapung-kapung ada sipang. Ada dah mana dia buat traffic light. Dah kereta sepulang seorang itu pergi tu. Traffic light nak buat benda. Jadi lah ni dah dia seorang jalan je. Ni kadang-kadang berhenti juga. Nak berhenti. Tak gerak. Kuning kan berik lalu. Nampak? Pukul 2 pagi berhenti. Haa maknanya tak hanya ke lampu merah. Bukan kita nak suruh langgar lampu merah. Tidak. Nah, tapi masalah hukum tu hang. Nah, ha, mayaso rabang garik baru nak mayaso. Nah, orang bang Zohor baru nak mayang subuh. Ha dah. Tapi kalau hak undang-undang hak manusia tu berhenti tengah malam, dia buat main sibuk. Masa sibuk untuk maslahat orang ramai. Dah kita berhenti tengah malam, tunggu buat benda situ. Nah. Dia nak langgar tak berani. Takut trafik ada, trafik benda kau 3 pagi, trafik ngigau tak kata. Ha, mana tidur dah. Eh, berhenti, tak berani. Kita kata jalan. Eh, tak boleh start pasal mana tahu kot trafik lalu. Atu tidur. Kalau kata tu. Ha, ni masalah. Jadi, masalah gini, dalam bab peraturan hukum dunia ni, dibuat untuk maslahat orang ramai untuk menolak mudarat. Bila tidak ada mudarat, dia ada tersamuh, dia ada lebih kurang pada peraturan manusia. Yang tak ada tawar menawar ialah hukum Allah.
Yang tak ada lebih kurang adalah peraturan yang dibawa datang kepada kita oleh Islam, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tak ada orang, jangan terus tengok dulu kiri kanan, depan belakang, nak jalan lama-lama jalan-jalan gelekuk. Nak nampak tak ada orang kadang-kadang. Yang banyak accident itu tak ada orang, berek lekung. Pala lekat celah mak gak lori. Nah. Wallahu a'lam. Tu dia. Ni malam-malam berhenti. Siapa tu boceng baru tahu tak? Sempurnakan saya. Oh. Dia tu bodoh. Bodoh tak bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan seterusnya Ustaz, soalan keempat. Betul ke ada orang kata muzik, alat muzik tu najis? Mana? Betul ke ada orang kata alat muzik tu najis? Dia ada soalan ni, dia kata betul ke dok alat muzik tu najis? Betul lah. Memang najis. Getah hok kena tiap ayang. Jadi najis ni kalau kita belajar dalam kitab-kitab fiqh kok, benda hok keluar daripada kemaluan, darah, nanah. Binatang hok najis dua, anjing babi dalam mazhab Syafi'i. Nampak? Binatang-binatang lain hok mati tanpa semelih, melainkan manusia, hayawan, ikan dengan belalang. Hok lain kalau mati najis. Alat muzik ni kita tak dengar lagi najis. Nampak? Pegang piano kena basuh tangan. Apa? Pasal nak sembahyang lagi. Nak, nah, dok mana basuh kaki tu? Dah kita gigit-gigit rebana ubi tadi. Jadi pelik benda kita tu najis, bukan. Neh, jadi hok salah, bukan zat gitu. Neh, bila kita gi main tu, siapa dok ingat ke sembahyang bang? Dok ingat kepada perintah Allah. Di situ menjadikan haram. Neh, patulah. Kalau kita kata haram, 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 sok mau dok tahu ke benda. Nah, jadi benda hok tinggal. Nah, kalau benda ni tak molek, Allah tak akan sediakan kepada kita. Sebab tu kalau tengok dua perkara hak manusia suka. Nah, hak manusia sukalah. Muzik dan nyanyian. Muzik ni bunyi-bunyian dan nyanyian. Nampak? Dua ni manusia suka. Nak kata haram, tak molek, tak boleh. Dalilnya Allah sediakan muzik dan nyanyian di dalam syurga. Dalam mana-mana kitab hadis pun dalam bab nikmat syurga ada sebut bahawasanya dalam syurga ada muzik, dalam syurga ada nyanyian. Bermakna dua benda ni benda yang molek. Benda molek saja boleh masuk dalam syurga. Benda tak molek tak boleh masuk dalam syurga. Jadi yang jadi tak moleknya orang yang bawa muzik itu, bukan muzik itu. Orang yang bawa muzik. Nampak? Tengok kita budak-budak tu ikut ke muzik siapa. Siang tengok ke dia, layang ke muzik siapa, dok semayang tak apa-apa jadi bodoh ke kul. Nak orang mana muzik dengar got lagu tapi pergi dengar orang ngajar. Boleh kenal rukun soh semayang, batas semayang ni muzik pagi petang siang malam. Lah dia tak kenal siapa diri dia, kenapa dia dicipta. Nak apakah perintah Allah, apakah tugas sebagai khalifah, tanggungjawab dia dengan anak bini dia, dengan negara, sama-sama jiran sekapung. Dia tak reti. Kerana muzik, muzik, muzik. Nah, muzik, muzik, muzik semua. Nah, jadi yang haram, yang salah, yang tak molek ialah manusia yang melayang muzik itu. Dalilnya yang masuk neraka gaji getar ke orang? Yang masuk neraka gaji derang ke orang? Tak ada lah mana-mana gaji jumpa di padang mahsyar jujur piano nak masuk neraka. Nah, mereka orang tanya dah mana ni? Neh, piano, drum, gitar masuk neraka. Piano kata, oh, tak mayang itu. Yang masuk neraka siapa?